baik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wa mulk la syarika lak. Ibu tanya tadi masalah pendaftaran, kami sebutkan ada dua ragam. Yang pertama 25 itu kalau di bank BPD Syariah, 26 kalau di bank Mandiri Syariah. Nah, terus kira-kira pelunasannya berapa? Itu kata ibunya. Nah, ini jawabannya kesampaian. Masalahnya gini, di dalam haji itu hanya dua kali pembayaran. Yang pertama pembayaran waktu setoran awal seperti ini, yang nantinya ibu akan mendapatkan bukti setoran yang terus akan ibu tindak lanjuti dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan porsi atau nomor antrian. Nah, apa kaitannya dengan pelunasan itu adalah nanti menjelang keberangkatan, apabila sudah ditetapkan berangkat oleh pemerintah, barulah masuk di tahap melunasi KTP, akte, sama ini aktenya saya rojing kartu keluarga mungkin ada satu lagi, supaya langsung kita tinggal di sini. Jadi gini, untuk administrasi ini kan sudah tercukupi nih administrasi umumnya. Jadi untuk kartu keluarga, KTP dan akte ini sudah tercukupi. Yang kurang hanyalah yang khusus urusan bapaknya yang 25 juta tadi. Itu ke bank. Nah, terus foto untuk golongan darah juga sudah tahu. Ke sini, ke rumah sakit ini. Oh, sebelah sini kan. Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Iya. Berang. Sebelah kanan. Yang pas sampingnya rumah sakit itu, yang golongan darah. Itu adalah untuk cek golongan darah. Nah, dan juga ditambah foto untuk haji ya. Foto 4x6 10 lembar. 3x4 10 lembar. Nah, ini sudah cukup ya. Ini kita buat 10 lembar, ini sudah cukup. Cukup tuh dalam artian di Kemenag sini untuk melakukan pendaftaran haji, dan juga cukup untuk karena di bank nanti kan jaga bapak ibu juga diminta foto. Tapi ini sudah cukup. Tapi kalau mau nambah nggak masalah ya, kalau mau nambah. Hanya bilang aja kalau foto itu nanti untuk haji itu paham. Masalahnya saya kok ini asli Madura, pindah ke sini lalu kurang apa deh. Setelah itu selesai, kami sampaikan bahwasanya untuk layanan kantor kita itu jam untuk hari Senin jam 7.30 sampai jam 16, hari Senin sampai Kamis tadi ya, hari Jumat itu jam 7.30 sampai 4:30. Akan tetapi tengah hari istirahat antara jam 12 dan sampai dengan jam 1. Jadi kalau nya selesai dari bank misalnya mendekati jam 12, baik ke warung dulu makan, merasai soto pelihara. Karena di sini kosong. Terima kasih dulu, Pak. Oke, sama-sama.